Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bertani kepada sahabat-sahabat Ilham Petani. Hari ini saya ingin berkongsi cara saya membaja pokok cempedak durian ya. Ini adalah cempedak durian yang kita dah pangkas ya, dan kena pastikan kenapa kita buat pangkasan adalah kita nak biar cahaya matahari terus tembus di dalam pokok ni ya, supaya batang-batang cempedak ni, pokok cempedak ni, dia terkena terus kepada cahaya matahari. Dan ya, tengok ya macam mana pemangkasan yang saya buat daripada awal. Jadi kat tengah-tengah batang ni dah ada, dan tinggi pokok ni pun tak tinggi sangat, lebih kurang dalam 6 kaki je ya. Ni peringkat awal kita buat membaja, kita nak pangkas supaya pokok ni tidak tinggi dan dia akan berbuah. So langkah yang pertama kita nak buat ialah kita kena sediakan penyapu ya. Ni dipanggil garuan ya, saya panggil penyapu lah. So kita akan bersihkan bahagian bawah ni. Kita ketepikan dulu sampah-sampah hasil daripada pemangkasan. Kita ketepikan dulu. Dan saya tak buang pun. Just kita tarik dia ke tepi sebab kita nak gemburkan bahagian permukaan bawah tu. Jadi kalau macam kita nak membuahkan dia, sebenarnya mudah saja dan tak susah. Cuma kalau dapat kita boleh rutinkan dia. Setiap sebulan sekali kita baja. Ini untuk peringkat permulaan baja lah. Sebab sebelum ni pun pokok ni kita kurang memberi perhatian. So kita bersihkan dulu bahagian bawah. So, kita ketepikan dulu. Okay. Jadi bawah tu dah bersih dan ada sedikit rumput dah ya. Dan ini langkah yang pertama yang kita buat ya. Kita jatuhkan. Kalau pada saya dah ni dah cukup dah, cantik dah. Macam mana kita nak mulakan proses pembajaan untuk membuahkan dia ya. Langkah yang kedua ya, ini dipanggil garpu ya, garpu besi, dan kita akan gunakan dia untuk kita gunakan untuk menggemburkan permukaan tanah tadi. So yang ini fungsi dia ni. Kita akan gemburkan dia keliling. Ini ada pasir. Jadi kita pilih berapa. Okey. Gemburkan dan rumput kita 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 kurangkan kita. Kita boleh sebut sebab kalau tersebut tukul yang akan ini apa jadi yang ke tahun ni. Yang ini dia dengan api. Satu dia adalah api. Ya, kemudian soalnya api. Lagi kita terus dapat melatih tangan supaya tangan ni membuat bulan. Okay. Kita gemburkan. Kenapa kita gemburkan? Satu, kita akan membetulkan struktur tanah. Macam kat sini tanahnya lebih kepada tanah gambut. So penggemburan ni kita kena buat supaya nanti bila kita tabur baja ataupun siram baja, sistem penguraian akan berlaku dengan lebih cepat dengan keadaan struktur tanah yang dah digembur. Okey ya. Ini lebih kurang jarak antara pokok ya. Kita akan lebubuh baja lebih kurang daripada pangkal ni. 1 2 3
4 ya, dalam jarak 4 jengkal. So kita kena bersihkan 4 jengkal jaraknya. Walaupun kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau teori yang kita belajar, pokok ni akarnya dah sampai paras daun ni keluar ya. Ni. So ni daun ni ke daun keluar ya. Jadi tak ada masalah. Kita dah buat bawah tu pun dah cukup dah. Sebab akar ni kita pun tak nampak dia. So pada saya, kita gemburkan dekat bahagian bawah pun tak dah cukup. Ya. Seterusnya, langkah yang ketiga, kita akan gunakan garpu tadi. Ya, kita buat seperti parit kat keliling ni. Sebenarnya boleh juga kita bor. Kita nak cepat, kita tak payah buat sistem macam ni. Tapi memandangkan di sini banyak tetamu-tetamu yang tidak diundang, macam ayam hutan ya. Ayam hutan ni suka mengkais-kais bawah pokok ni ya, terutama kalau kita dah gemburkan macam ni. Jadi alangkah bagusnya kalau kita buat parit. Tapi kalau kita nak buat banyak, jadi tak perlulah sistem peperitan. Tapi ni gunakan kaedah yang betul ya, kita buat sistem parit ni. Nampak ya, just paritnya tak payah dalam. Kita pakai garpu, garpu ni sudah cukup dah. Keliling ya. Itu sebab bila kita menanam, kita sayang, kita kena hayati pokok ni. Dia pun ada perasaan. Jadi biarlah kita rasa bahagia bila kita dapat menjaga pokok ni. Seperti mana kita istilahnya berkongsi rezeki. Baja ni pun rezeki juga. So kita bagi rezeki, bagi baja, bagi pokok ni rezeki baja, maka pokok ni akan berbuah dan rezekinya pada kita ya. Setelah peparitan yang kita buat tadi sudah terbentuk, jadi langkah seterusnya, langkah yang ketiga ialah kita membaja. Ini baja yang saya gunakan dan saya syorkan. Ini baja khas untuk buah ya. Baja saya gunakan baja Novotec, Novotec Premium. Baja ini mengandungi nisbah 15-3-20, 15 bahagian nitrogen, 3 bahagian phosphate soluble in neutral ammonium, 20 potassium oxide as potassium sulfate, 2.0 magnesium dan 9.0 adalah sulfur. Tu bagusnya baja ni ya. Jadi ini sesuai untuk baja untuk pembuahan pokok. Kita akan gunakan ya bajanya. Bajanya warna purple. So untuk satu pokok ni saya hanya gunakan, tengok ya, saya hanya gunakan beberapa genggam saja. Saya tak anggarkan ya, tak sampai sekilo pun. Sebab baja ni cukup kuat ya. Saya cuma tabur kat keliling ni saja. Tabur keliling. Dah cukup dah. Ya. Saya tabur keliling. Nampak baru 2 genggam. 3 genggam. Empat genggam. Lima genggam. Okey, nampak ya. Saya gunakan baja macam tu je. Dan parit ni lepas kita selesai, kita kambus balik. Kenapa kambus? Saya dah cakap, di sini ada tetamu yang tidak diundang. Kita tak boleh marah dia. Sebab itu adalah habitat yang Allah ciptakan untuk segala makhluk yang hidup kat muka bumi ni. Jadi kita akan terima.
kita kena terima tetamu-tamu tu. Sebab dengan para tamu tu juga ada jasa-jasa yang makhluk tu buat. Selain daripada dia menggemburkan kawasan bawah pokok ni, dia juga kadang-kadang memakan serangga-serangga yang duduk dekat kawasan permukaan tanah ni. Ya, nampaknya saya tutup semua. Ya, saya tutup. Ini saya kambus. Nampak mudah saja. Dan kalau rasa berat, anggaplah ini adalah senaman pagi untuk kesihatan kita. Ya, kita untuk benda ni je, kita nak baja je, tapi peluh dah banyak keluar. Ya, dah selesai. Ini kaedah yang saya gunakan. Ya, membaja untuk pembuahan. Dan kita tak minta panjang, paling lama pun 3 bulan kita akan tengok hasil daripada sistem pembajaan yang kita buat pada hari ini. InsyaAllah semuanya Allah yang punya kerja, cuma kita ikhtiar. Ya, dan perlu juga kita buang daun-daun tua ni. Ya, kita tak nak daun-daun tua ni dia meresap zat pada pokok. Ni daun-daun tua ni kita kurangkan. Ya, macam ni. Ni daun tua ni, so kita buang. Biar dia jatuh. Jatuh kat tengah pun tak ada masalah. Sebab nanti kenapa kita akan gunakan. Ni daun-daun tua ni. Ya. Daun-daun tua ni kita kurangkan. Dan sebaik-baiknya kita akan baja untuk proses pembuahan ni. Dan insyaAllah jika dia berbuah, kita nak buah yang besar, terus membaja setiap sebulan sekali. Okey, ini kita dah selesai membaja. Dan langkah seterusnya ialah kita akan manfaatkan daun-daun pangkasan tadi. Ya, daun-daun pangkasan tadi kita akan letakkan semula di bawah pokok ni sebagai baja. Sebab daun ni, ya, daun yang kita potong ni hasil pangkasan ni, ya, walaupun dah macam ni, dia adalah sumber baja nitrogen, sumber semula, sumber baja semula jadi. Ya, jadi kita jangan buang, kita akan kumpulkan semula di bawah pokok ni untuk dia jadikan sebagai baja. Dan dah selesai untuk pagi ni. Tak sampai 10 minit, ya, kita nak membaja satu pokok cempedak. Cempedak jenis cempedak durian, ya, yang kita dah pangkas selang seminggu. Kita buat sistem pembajaan untuk membuahkan dia. Dan saya amat-amat mengalukan cadangan pandangan untuk kita berkongsi ilmu macam mana kita nak membuahkan pokok cempedak durian ni. Ya, dan saya akan buat satu lagi video bila dia dah mula
berbunga, berbuah, dan saya akan tunjukkan hasil buah bila dia masak di pokok, ya. Sekian perkongsian ilmu untuk hari ini daripada Ilham Petani, cara pembajaan pokok cempedak durian. Sekian, terima kasih.